Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru-baru ini kita menyaksikan bagaimana pelaksanaan salat Idul Fitri di Ponpes Al-Zaitun. Bagaimana hukumnya dalam Islam terhadap model pelaksanaan salat Id seperti itu? Ya, jadi ini menjadi satu perkara yang cukup menarik dan viral baru-baru ini di khususnya di Indonesia tentang pelaksanaan salat Id ini. Dan sebenarnya kondisi hal-hal yang seperti ini, yang kontradiksi yang seperti ini, para ulama dulu pernah menggambarkan kondisi Indonesia saat ini seperti dalam sebuah ibarat, kullu saqitin laqitun. Setiap ada yang jatuh, ada saja orang yang mengutipnya. Setiap ada yang menyimpang dari ajaran agama ini, ada saja yang mengikutinya. Dan ini menggambarkan kondisi kita saat ini. Bahkan pada perkara-perkara yang sudah ijma, sudah ittifaq para ulama terhadap pelaksanaan ibadah itu. Terkait dengan pelaksanaan salat Idul Fitri di Al-Zaitun, ada beberapa perkara yang kita rasa menjadi kontradiksi dalam pelaksanaannya. Yang pertama tentang bercampurnya saf laki-laki dan perempuan. Acuan dalam melaksanakan atau pedoman kita dalam melaksanakan salat berjamaah itu tentang saf itu terdapat dalam Sahih Bukhari yang kemudian dikomentari oleh Imam Nawawi. Hadis yang mengatur tentang jamaah itu hadis yang mutawatir dan pelaksanaannya itu sudah ittifaq, sudah ijma para ulama, yaitu hadisnya yang berbunyi khairu shufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf laki-laki adalah yang di depan dan wa syarruha, dan yang paling tidak baik itu adalah di belakang. Maka seorang laki-laki itu dituntut ketika dia berjamaah itu untuk menempati posisi saf yang paling depan. Wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Dan sebaik-baik saf bagi perempuan itu adalah yang di belakang. Dan seburuk-buruk tempat, artinya tempat yang tidak baik, yang tidak diutamakan untuk ditempati saf oleh perempuan itu adalah yang awal safnya. Hal ini dikomentari oleh Imam Nawawi. Jadi pemahaman tentang hadis ini ya, diberi penjelasan lebih bagus oleh Imam Nawawi. Beliau mengatakan wa innama fuddila akhiru shufufin nisa libu'adihinna min mukhalatir rijal. Jadi diutamakannya bahwa saf perempuan itu di belakang agar mereka jauh daripada ikhtilat bercampurnya laki-laki dan perempuan. Sehingga para imam mazhab itu sepakat bahwa sesuatu yang makruh terhadap percampuran laki-laki dan perempuan dalam berjamaah. Sekalipun beberapa mazhab, misalnya mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali itu membolehkan sejajarnya saf laki-laki dan perempuan dan percampurnya laki-laki dan perempuan dalam ketentuan bukan dalam itu terjadi dalam kondisi mudarat. Tiga mazhab ini mengambil pedomannya dari sebuah hadis Rasulullah ketika salat itu Aisyah sedang tidur di depan Rasulullah dan Rasulullah salat di belakangnya. Hadis ini dijadikan sandaran di mana perempuan itu boleh berada di depan laki-laki ketika laki-laki itu salat. Akan tetapi ketentuan-ketentuan lainnya
itu sudah disebutkan secara gamblang oleh para ulama bahwa kalau kejadiannya seperti itu, untuk menghindari ikhtilat laki-laki dan perempuan, itu ketika Pak Imam selesai melaksanakan solat, maka imam itu harus berhenti dan laki-laki lainnya, imam dan jamaah laki-laki lainnya harus berhenti sejenak agar jamaah perempuan ini berdiri dan pulang, kemudian baru para jamaah laki-laki ini berdiri dan pulang. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, Imam Hanafi langsung meletakkan keharaman terhadap bercampurnya laki-laki dan perempuan. Bahkan seorang imam yang meniatkan mengimami, dia berniat mengimami perempuan yang ada di belakangnya ketika tercampurnya saf laki-laki dan perempuan, maka salat mereka itu batal untuk si imam dan jamaah laki-laki, dan tidak batal bagi si perempuan. Kondisi yang kita lihat di pondok pesantren Al-Zaitun itu sangat kontradiksi. Dari segi mazhab manapun, tidak ada kekuatan hukum. Ketentuan dalam salat Id itu berbeda dengan ketentuan dalam salat Jumat, sehingga dalam pelaksanaannya memang ada beberapa kelonggaran dalam salat Id. Misalnya ketika Rasulullah memanggil perempuan yang sudah tua, yang masih muda, yang dalam keadaan suci, dalam keadaan haid, untuk keluar pada hari raya Idul Fitri sebagai syiar, itu berbeda ketentuannya dengan salat Jumat yang mesti wajib dihadiri oleh ahli Jumat. Dalam mazhab Syafi'i sekurang-kurang ahli Jumat itu 40 orang. Kemudian kontradiksi lainnya dalam pelaksanaan salat Idul Fitri di pondok pesantren Al-Zaitun, bisa kita lihat pelaksanaan ibadah rutinitas yang telah menjadi rutinitas, baik itu setiap hari atau setiap tahun sekali, pengulangan setiap tahun sekali, sebenarnya dalam Islam itu sudah selesai dan sudah terdapat banyak ijma' ulama dalam perkara-perkara itu, sekalipun ada perbedaan mungkin di bagian furu'iyah, di bagian cabang-cabang yang tidak terlalu menimbulkan kontradiksi yang begitu besar. Sehingga kondisi kita saat ini bisa digambarkan sebagaimana dalam ungkapan tadi yang telah saya bacakan, bahwa setiap ada penyimpangan dalam agama ini, selalu ada saja kelompok yang menyetujuinya, mengikutinya. Dan ini menjadi tugas kita agar kesalahan-kesalahan dalam konteks beribadah terlalu luas mengambil dalil-dalil Al-Quran, terlalu longgar mengambil dalil-dalil Al-Quran terkait dengan pelaksanaan ibadah itu perlu kita perhatikan, sehingga tidak lagi terjadi hal-hal yang kontradiktif yang seperti ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah telah berpesan kepada kita, man tafassara Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan logikanya tanpa dibarengi oleh hadis-hadis yang sahih, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menempati tempatnya itu di neraka. Maka hendaklah ia menjumpai tempatnya itu di neraka. Dan ini merupakan ancaman serius bagi kita agar tidak mentafsirkan Al-Quran berdasarkan logika kita yang notabene tidak memahami konsep-konsep keilmuan dalam hukum Islam, terlebih konsep-konsep keilmuan dalam ulumul Quran khususnya. Karena ada beberapa koreksi yang mungkin dari pihak pondok pesantren Al-Zaitun mengatakan bahwa ketika mereka mensejajarkan perempuan dalam saf laki-laki itu mengambil dari konteks surah Ar-Rum, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, wahai manusia, bahwa telah kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Ayat konteks ayat ini tidak menunjukkan dalam konteks ibadah yang
ibadah salat Idul Fitri yang kemarin dilaksanakan. Dan ini sudah telah keluar daripada konteks tersebut terlalu jauh. Ketika kita mengambil keumuman ayat ini terhadap ritual ibadah yang notabene sudah terdapat ijma' di dalamnya. Kemudian ketika saf dijarangkan, itu para ulama telah ittifaq, telah ijma' dalam empat mazhab bahwa salat itu sah dalam keadaan sebuah jamaah di mana safnya jarang, itu salat itu sah tetapi tidak mendapatkan fahala jamaah. Dan ini tidak menjadi sesuatu yang baik untuk kita lakukan, walaupun ketika ada beberapa ayat yang kemudian dijadikan sandaran terhadap jarang-jarangnya saf ini. Dan kita akan merasa ketika ayat ini dibacakan itu juga telah keluar konteks, yaitu ayat tafassahu fil majalis dalam surah Al-Mujadalah. Jadi ayat yang menjadi tafassahu fil majalis, berlonggar dalam majlis, itu bukan dalam konteks salat jamaah, dan itu tidak pernah terfikirkan sebelumnya tentang konteks salat berjamaah itu. Terdapat konteks salat berjamaah dalam ayat ini. Itu asbabul wurud ayat itu adalah ketika setelah perang Badar, para sahabat itu duduk rapat-rapat, kemudian ada sahabat yang lain yang ingin masuk ke dalam majlis mereka itu, maka Rasulullah itu menyuruh para sahabat itu untuk tafassahu, melonggar-longgarkan tempat, memberikan tempat kepada orang lain, bukan dalam konteks salat jamaah. Dan ini merupakan kekeliruan kita dalam mengambil ayat, kelonggaran kita sehingga keluar dari konteks ayat ini, yang bahkan mencederai syariat Islam itu sendiri, tidak menumbuhkan sikap Islam sebagai rahmatan lil alamin, tetapi mencederai sendi-sendi syariat Islam itu sendiri. Saya rasa demikian.